Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Shahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah atas segala nikmat yang kita rasakan saat ini dan yang telah kita dapatkan dan yang akan kita dapatkan pada masa-masa yang akan datang. Karena sesungguhnya kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia tidak terkira jumlahnya. Maka tidak pantas ataupun tidak patut seorang manusia untuk mengkufuri apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka sekali lagi mari kita bersenantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tanpa nikmat tersebut kita bukanlah siapa-siapa. Dan sesungguhnya manusia banyak sekali yang mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap serta meminta agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti segala apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kejayaan kita umat Islam khususnya tergantung terhadap ataupun berkait sangat-sangat kuat dengan bagaimana kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah wal akhwat, insyaallah malam ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam masalah rada'ah, hadalah atau rada'ah ini, nafaqat, masalah nafaqat. Ayuhal ikhwah wal akhwat, hadis yang kita akan ambil malam ini adalah hadis yang ke-104. Hadalah ternyata pengasuhan adalah 104. Hadis yang ke-104 ini adalah wa anil bara bin azib radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada fi ibnati hamzah li khalatiha wa qala al khalatu bi manzilatil um, akhrajahu al bukhari wa akhrajahu ahmad min hadith ali radhiyallahu anhu fa qala wal jariyatu inda khalatiha fa innal khalata walidatun. Tayyib, hadis ini dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan hukum pada anak perempuan Hamzah menjadi hak bibinya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bibi menempati posisi ibu. Bibi di sini dalam bahasa Indonesia ini bibi, kalau kita terjemahkan dalam bahasa sininya makcik, saudara daripada ibu ataupun bapak. Khalatun. Oh, ini kalau khalatun berarti saudara ibu. Saudara ibu. Bukan saudara, ini saudara wanita ibu, bukan saudara wanita bapak atau ayah. Karena saudara wanita bapak itu tidak dinamakan khalah, tetapi dinamakan dengan ammah. Ya, ammah itu untuk saudara wanita bapak, tapi kalau khalatun itu saudara wanita ibu. Ya. Di hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali radhiyallahu an, dan anak perempuan berada di sisi pengasuhan ibunya, bibinya ataupun makciknya, sesungguhnya makcik adalah sama dengan ibu. Ayuhal ikhwah wal akhwat, ijma' ulama adalah memprioritaskan ibu di dalam hak mengasuh anak. Artinya, kalau terjadi sebuah permasalahan keluarga antara laki-laki dan wanita, dan orang itu mempunyai yang namanya anak, maka sebenarnya ulama ijma ataupun sepakat bahwasanya yang berhak untuk mengambil dia
ataupun menjadikan dia sebagai anak ada mengasuh dia, bukan menjadikan dia sebagai anak, mengasuh dia adalah ibunya yang berhak, ibunya. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam diri ibu itu ada rasa kasih sayang terhadap anaknya yang mungkin kurang dimiliki, bapak juga memiliki, tetapi mungkin kurang dimiliki oleh sang ayah ataupun bapak. Hal ini bisa kita lihat dalam keadaan kita sehari-hari, ya. Ya mungkin juga sang bapak merasakan bahwasanya ibu itu biasanya lebih sayang kepada sang anak dan lebih sabar di dalam menghadapi sang anak dibandingkan sang ayah. Ya, dibandingkan sang ayah artinya lebih telaten memandikan anak itu adalah ibu, kemudian menyuapinya adalah ibu, ya, kemudian menguruskannya adalah ibu. Kalau bapak kadang-kadang dia tidak terlalu sabar di dalam berhadapan dengan anak-anaknya. Maka dari itulah ulama menyatakan bahwasanya yang berhak untuk mengasuh sang anak apabila terjadi perceraian antara seorang ayah, seorang suami dengan istrinya adalah sang ibu. Kalau pengadilan di beberapa negara sendiri seperti Indonesia, ya ikhwah wal akhwat, ya, untuk beberapa negara misalnya seperti di Indonesia itu umur 12 tahun, 12 tahun dia disuruh untuk memilih apakah dia lebih selesa di bawah ibunya atau lebih selesa di bawah ayahnya. Ini yang ada di beberapa negara. Saya kira termasuk juga di sini. Di sini umur berapa, Pak? Enggak ada yang tahu ya. Tayyib. Akan tetapi, apabila ibu tidak ada. Apabila ibu tidak ada, maka posisi ibu ini boleh digantikan oleh makcik dari pihak ibunya. Ya, dari pihak ibunya. Karena seorang makcik dari pihak ibu itu memiliki sensitivitas yang kuat, memiliki rasa kasih sayang yang kuat, hampir sama dengan yang dimiliki oleh ibu. Ya, biasanya juga kita sang anak itu lebih dekat dengan keluarga ibu dibandingkan keluarga ayah. Dan itu memang sudah menjadi fitrah manusia sepertinya. Maka dari itulah ulama juga menjelaskan bahwa apabila ibu sudah tidak ada, ya, atau ibu misalnya mohon maaf terjadi gangguan jiwa terhadap dia dan akhirnya terjadi perceraian, dan dia otomatis kalau terjadi gangguan jiwa otomatis kan dia tidak mampu untuk mengasuh sang anak ini, maka menurut hadis yang baru kita baca tadi itu dikembalikan hak asuhnya kepada makciknya dari pihak ibunya. Tayyib. Inilah seorang bibi ataupun seorang makcik yang menggantikan peranan seorang ibu dalam mengasuh si bayi. Posisi makcik ini diberikan ataupun menempati posisi ibu dikarenakan adanya kelembutan dan kasih sayang yang dia bisa berikan kepada sang anak sama dengan apa yang diberikan oleh sang ibu yang asli. Walaupun mungkin ya tetap ada kekurangannya karena bukan ibu aslinya, akan tetapi tetap itu menjadi sebuah hal yang lebih baik dibandingkan kalau seandainya diberikan kepada ayahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya mungkin bisa kita jadikan sebagai pembelajaran di sini adalah bahwa yang dituntut di dalam masalah hak asuh itu adalah adanya kasih sayang dari sosok yang memberi kasih sayang kepada anak tersebut tanpa terbatas. Ya, mungkin juga kalau seandainya kita, tetapi kalau seandainya misalnya makciknya yang diserahkan itu ternyata dia juga tidak terlalu sayang, maka tetap dikembalikan kepada siapa yang jauh lebih sayang kepada dia, dan itu tuntutan memang. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan diberikan kepada bibinya ataupun makciknya dari ibunya dikarenakan dilihat bahwasanya hal itu lebih dekat dengan bibinya dibandingkan dengan siapa saja yang ada di dalam keluarganya. Tetapi kalau seandainya bibinya juga tidak suka dia, ya, makciknya tidak suka, maka diberikan kepada yang bisa memberikan kepada dia kasih sayang. Apabila dia sudah apalagi kalau dia sangat kecil, ya, masih kecil lah.
Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Hadis yang kedua ayuhal ikhwah pada malam hari ini 1008 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum khadi okey ini betul idza ata ahadakum khadimuhu jadi apabila pembantunya datang kepada kalian idza ata ahadakum khadimuhu jadi pembantunya yang datang kepadanya bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain muttafaqun alaih wal lafdhu lil bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seorang pembantu membawa makanan kepada salah satu di antara kalian jika dia tidak mengajak duduk bersamanya maka hendaklah ia memberikan satu atau dua suap dari makanan yang ada kepada pembantunya muttafaq alaih dan redaksi ini adalah berasal dari Al-Bukhari ayuhal ikhwah mungkin ada yang bertanya ya tapi ini ada hadis kedua jadi saya akan bacakan dulu dua hadis ini wa ibni umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala udzibat imra'atun fi hirratin sajadatha hatta matat fadakhalat an-nara fiha la hiya at'amatha wa saqatha id hiya habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hashashil ard muttafaqun alaihi. Hadis yang kedua ini dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang ia tahan hingga mati. Kemudian ia masuk neraka karena perbuatan tersebut di mana ia tidak memberi makan dan minum kepada kucing tersebut serta tidak membiarkannya memakan dari apa yang dia dapatkan dari tanah. Ayol ikhwah wal akhwat, ini adalah dua hadis terakhir yang ada di dalam kitab pengasuhan. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungan dua hadis ini dengan masalah pengasuhan anak pada hadis-hadis sebelumnya? Terus terang, saya katakan ini adalah kecerdasan daripada pengarang buku ini memasukkan sebuah hadis yang nampaknya tidak sesuai dengan bab, tapi ternyata mempunyai kesesuaian dengan bab yang sangat besar. Nampak tidak ada kesesuaian. Ini kan berbicara masalah pembantu, ya kan? Yang kedua berbicara masalah binatang. Sebelumnya kita berbicara masalah apa? Pengasuhan. Nampak tidak ada hubungan kait antara keduanya. Akan tetapi, kalau kita mencoba untuk menelaah lebih dalam lagi, maka kita akan temukan persamaan tersebut. Apa persamaannya? Persamaan untuk memberi kasih sayang kepada semua makhluk. Jadi seolah-olah Al-Mu'allif rahimahullah ataupun yang membuat dan mengumpulkan kitab ini yakni kitab Bulughul Maram karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani seolah-olah beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani ini mencoba menyatakan kepada kita bahwa jangankan kepada keluarga dekat anak ataupun keponakan tahu sini keponakan ya anak saudara itu namanya keponakan kan anak keponakan yang harus diperhatikan sedangkan orang lain saja seperti pembantu dan bahkan binatang seperti kucing itu wajib untuk kita santuni juga perhatikan juga di dalam hadis yang pertama bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan garis pandu bagaimana cara bermuamalah antara seorang muslim dengan seorang pembantunya. Dan di sini akhirnya Islam ingin menunjukkan bahwa salah satu ajarannya adalah persamaan antara si kaya dan si miskin. Tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Tidak ada perbedaan antara si hina dalam pandangan manusia dan si mulia dalam pandangan manusia. Tidak ada yang dinamakan dengan kabilah-kabilah, suku-suku, atau bahkan tidak ada perbedaan etnis, negara, bangsa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ini adalah pelajaran yang ingin diberikan oleh hadis ini kepada kita. Kalau seandainya dia bersaudara antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, maka dia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim terhadap orang tersebut.
Kalau hadis yang pertama yang saya baca dari dua hadis ini, itu berkenaan dengan pembantu. Kenapa pembantu? Kadang-kadang kita anggap pembantu itu adalah bukan bagian daripada kita. Dan bahkan kadang-kadang kita memandang pembantu itu lebih rendah daripada kita. Ataupun sebagai seorang majikan, kita memandang pembantu itu lebih rendah. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila seseorang diantara kalian didatangi oleh pembantunya dengan to'am ataupun dengan makanan, maka kalau seandainya dia tidak diperintahkan ataupun tidak diminta untuk duduk bersama di situ, maka hendaklah dia memberikan kepada pembantunya satu suap atau dua suap dari makanan yang ada yang dia hidangkan. Ini adalah bentuk bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita tunduk ajar yang betul-betul harus dilaksanakan oleh seorang muslim agar terjadi kesepahaman antara satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita berpikir ya, sebenarnya apa yang kita berikan kepada pembantu tersebut, ya pembantu dari uang yang dia dapatkan, gaji yang dia dapatkan, itu adalah bentuk ihsan dari pembantu kepada majikannya. Bukan bentuk ihsan majikan kepada pembantunya, tapi bentuk ihsan pembantu kepada majikannya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau seandainya saya balik, kira-kira Anda mau digaji hanya dengan $600 dalam satu bulan untuk mengerjakan itu pekerjaan rumah semuanya? Pertanyaannya begitu. Maukah Anda menjaga ibu Anda yang sudah tua dan Anda tidak bekerja untuk mendapatkan gaji sampai 4.000, sedangkan Anda menggaji pembantu Anda hanya dengan $600 untuk menggantikan seluruh pekerjaan rumah Anda? Saya kira tidak ada, kan? Ada yang siap dengan seperti itu? Saya kira tidak ada. Makanya saya katakan, apa yang dilakukan oleh pembantu Anda dan dia menerima gaji dari Anda hanya dengan $600, $700, $800, $900 misalnya dari Anda, itu bentuk ihsan pembantu kepada majikan, bukan bentuk majikan kepada pembantu. Ini harus kita sadari sebenarnya, agar kita tidak semena-mena terhadap pembantu kita. Karena mohon maaf, tapi insya Allah yang ada di sini semuanya tidak seperti itu. Ya, karena yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali yang memarahi pembantu hanya dengan permasalahan yang sangat kecil misalnya. Contohnya menumpahkan makanan, marahnya itu dari A sampai Z, semuanya dibongkar. Salah misalnya, kan. Ya, manusia tempatnya salah dan dosa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi seseorang dan orang itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana ataupun berapa kali saya harus memaafkan pembantuku? Berapa kali harus saya maafkan pembantuku? Satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali?" Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan lima kali, enam kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'fu anhu 70 marrah." Maafkan dia berapa kali? 70 marrah, 70 kali dalam satu hari. 70 kali dalam satu hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan seorang hamba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali sehari semalam, apakah lagi ini adalah seorang pembantu yang meminta maaf kepada majikannya? Maafkan dia. Dan ada satu hal yang sangat indah yang berasal dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ya adalah seorang sahabat Nabi yang senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masalah Nabi buang air, itu banyak hadisnya Anas. Karena memang Anas itu senantiasa membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-katanya Nabi Anas bin Malik, kata dia, "Khadimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 13 sanah." Saya menjadi pembantunya Nabi 13 tahun lamanya. Maqala li la qattun. Nabi tidak pernah mengatakan tidak sama sekali. Jadi apapun yang diminta Anas itu langsung diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengatakan tidak. Tidak pernah tidak diberi izin lah istilahnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Tidak pernah dikatakan tidak. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Inilah yang diajarkan oleh Islam, inilah yang ditunduk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah Islam itu menganjurkan perilaku-perilaku dan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak yang ditunjukkan oleh Islam bukan hanya antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, bahkan kepada binatang sekalipun. Maka ada seorang ulama, termasuk kalau enggak salah Pak Yunahar Ilyas. Pak Yunahar Ilyas ini adalah seorang tokoh Muhammadiyah di Indonesia. Dia mempunyai buku namanya Kuliah Akhlak. Ya, Kuliah Akhlak. Dalam buku beliau yang tajuknya itu Kuliah Akhlak, beliau membagi beberapa beberapa akhlak. Jadi menurut beliau, akhlak manusia itu dibagi kepada beberapa akhlak. Yang pertama, akhlak manusia kepada Allah. Itu yang pertama. Akhlak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia harus mempunyai akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak manusia dengan manusia, sesamanya. Ya, di situ nanti digambarkan akhlak manusia dengan orang yang beriman, dengan orang yang non-muslim, itu semuanya ada. Kemudian akhlak manusia dengan makhluk yang ada di sekitarnya. Ya. Jadi akhlak manusia dengan manusia itu dijelaskan di situ. Dan akhlak manusia terhadap makhluk yang ada di sekitarnya nanti ada dua. Ada makhluk kepada binatang, ada makhluk kepada tumbuh-tumbuhan. Ada makhluk kepada binatang, ada makhluk kepada tumbuh-tumbuhan. Dan semuanya harus dicerminkan di dalam diri seorang muslim. Ya. Makhluk hubungan manusia dengan makhluk, makhluk yang ada di sekitarnya ini misalnya hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwasanya di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, ada seorang wanita dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya dikarenakan dia tidak perhatian terhadap kucingnya. Wanita ini punya kucing, ahli ibadah dia, tapi dia punya kucing. Kucing ini diikat sama dia dan dia tidak diberi makan, tidak diberi minum dan tidak dibiarkan ataupun tidak dilepaskan ikatannya untuk mencari makanan sendiri sampai kucing ini mati. Sampai kucing ini mati dan itulah yang menyebabkan dia masuk neraka wa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga di sini kita juga bisa mengambil pelajaran ayyuhal ikhwah wal akhwat bahwasanya antara manusia dengan binatang pun ada akhlak yang harus dilaksanakan, harus diterapkan. Hati-hati yang punya hewan piaraan ya. Kucing anggora lah, atau kucing biasa lah, atau burung misalnya yang ada di rumah, atau apa saja lah. Karena sekarang orang pun mengoleksi barang-barang yang aneh-aneh. Ada yang pelihara ular, ada yang pelihara buaya. Saya pun heran, kok ada orang yang aneh-aneh sekarang. Tetapi yang menjadi perhatian kita di sini adalah apapun yang Anda pelihara di rumah Anda, apapun, bahkan kalau ada yang memelihara lipas-lipas namanya. Kalau saya, karena di barat ada yang memelihara ini, ya kan? Tapi kalau di sini saya kira tidak ada. Apapun itu yang Anda pelihara di rumah Anda dan dia adalah makhluk hidup, ingat. Ada makanan yang perlu diberikan kepada dia, ada minuman yang perlu diberikan kepada dia, ya. Dan kalau seandainya kedua hal ini Anda tidak mampu untuk berikan, lepaskan. Lepaskan. Islam sebenarnya tidak melarang Anda untuk memelihara binatang-binatang tersebut, tetapi hak-hak daripada binatang itu harus diberikan. Karena Anda sudah mengekang kebebasan dia untuk mencari rezeki sendiri. Anda mengekang kebebasan dia untuk mencari rezeki sendiri. Kalau itu sudah terjadi, apapun yang Anda lakukan nantinya, misalnya dalam bentuk tidak memberikan dia makan, tidak memberikan dia minum, bisa berubah menjadi sebuah dosa yang akhirnya akan ditanggung oleh manusia pada hari kiamat kelak. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya binatang peliharaan kita malah menjadikan kita susah masuk surga. Susah masuk surga, jangan sampai itu terjadi. Apalagi kalau seandainya ada orang yang mau pergi. Saya kasihan, kadang-kadang ada orang yang pergi, dia lupa untuk memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan dia, balik-balik sudah mati. Yang disalahkan siapa? Ya, tetap orang yang memeliharanya.
Makanya sebenarnya ketika Anda mengekang kebebasan satu makhluk, Anda pun akan dikekang kebebasannya. Karena Anda akhirnya kan tidak boleh pergi-pergi hanya dikarenakan dengan binatang-binatang ini. Wallahu ta'ala alam. Syukran dari dua hadis ini juga ya ikhwah wal akhwat. Di sini akhirnya kita bisa mengambil satu pelajaran yang sangat berharga dari Islam, bahwa memperhatikan manusia bahkan kepada binatang yang berada di bawah pengasuhan dan tanggung jawab kita adalah wajib hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, kita masuk kepada bab yang baru. Bismillah. Kita masuk ke dalam bab yang ini masih yang menjadi pembicaraan hangat sekarang ini di Malaysia. Nama babnya itu masalah jinayat. Kan kemarin di Malaysia baru-baru ini hudud lagi hangat dibicarakan ya. Oke. Kita akan bicarakan itu melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apakah itu adalah sesuatu yang terbaik atau bagaimana, insyaallah kita akan pelajari ya. Hanya saja ketika kita berbicara masalah jinayat. Jinayat itu bahasa ininya apa di sini? Jinayat juga ya, kejahatan gitu ya. Hanya ketika kita berbicara masalah jinayah, kita coba untuk sangat objektif melihat hukum di dalam Islam. Ya, karena kenapa? Banyak orang-orang yang menolak hukum itu dikarenakan dia tidak tahu hukum. Banyak orang-orang yang dia menolak hukum dikarenakan dia tahu hukum. Tapi dia akan terima hukum ketika dia melihat bahwasanya di dalam hukum itu ada kebaikan. Saya pernah di tahun 2000 itu, tahun 2000 atau ketika saya masih kuliah di Madinah itu, ada seorang teman dari Nigeria, banyak Islam juga Pak ya. Ada seorang teman yang belajar di Nigeria, dia menceritakan bahwa ada satu tempat di kampungnya, mantiqah ataupun provinsi di Nigeria itu, awalnya hukum Islam yang akan diterapkan di situ ditentang habis-habisan oleh penduduk di situ. Tetapi oleh gubernur di tempat tersebut tetap memaksakan agar hukum Islam diadakan di tempat itu. Yang terjadi setelah 1 tahun 2 tahun kan ada evaluation ya, dilihat sebagus apa pelaksanaan hukum Islam di tempat itu. Setelah 1 dan 2 tahun dilaksanakan yang namanya hukum ataupun syariat Islam di tempat tersebut, yang minta agar hukum Islam dilanjutkan malah bukan muslim tapi non muslim. Yang minta di Nigeria pada tahun itu, yang minta agar hukum Islam dilanjutkan di tempat tersebut bukan orang muslim, malah non muslim. Sehingga ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Karena dia adalah sesuatu yang sangat menarik, maka dimulailah ditanyakan dalam bentuk survei ya. Kenapa orang-orang non-muslim ini suka ajaran Islam di tempat tersebut diamalkan? Buat survei ya. Survei menyatakan bahwasanya banyak sekali pedagang yang mendapatkan keuntungan dengan pelaksanaan syariat Islam. Kenapa? Pencurian tidak ada. Sebelum pelaksanaan hukum Islam, hampir tiap hari pencurian ada. Dan itu akhirnya membuat mereka rugi dengan kerugian yang sangat besar. Tetapi ketika hukum Islam sudah dilaksanakan di tempat tersebut, pencurian tidak ada. Ada tapi sangat sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dia merasakan, ternyata hukum Islam yang dilaksanakan di tempat tersebut adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Dan rasa was-was, karena yang kita tahu kalau Afrika itu ya tempatnya gangster-gangster ya di Afrika itu. Tetapi ketika itu diterapkan di tempat tersebut, alhamdulillah pembunuhan sedikit, keamanan makin baik. Sehingga mereka lah yang minta kepada pemerintah agar diteruskan. Maka saya katakan, jangan menjadi Islamophobia sebelum mengetahui apa itu Islam. Jangan menjadi hudud fobia sebelum mengetahui apa itu hudud.
jangan menjadi penentang jinayat sebelum mengetahui apa itu hukum syariah di dalam Islam. Karena sebenarnya kalau kita memahami betul bagaimana Islam itu menerapkan hukumnya, maka kita masya Allah, kita akan melihat keindahan hukum itu. Hukum itu dibuat sebenarnya di dalam Islam untuk menjaga lima hal. Ayam biasanya dinamakan dengan ad-daruriyat al-khamsah itu. Untuk menjaga lima hal. Lima hal tersebut adalah akal, keturunan, nasab, harta benda, jiwa, kehormatan dan agama manusia. Itu semuanya dijaga di dalam Islam. Dikarenakan mau menjaga lima itulah, maka Islam menerapkan yang namanya hukum. Maka ketika kita berbicara masalah jinayat, maka jinayat itu berasal dari kata-kata apa? Jana. Jana. Jana yujni. Jana yujni. Yang artinya dalam bahasa, masalah bahasa itu buah jatuh. Ya, jatuh itu jana. Jana as-samrah min syajarati, min as-syajarah. Jadi buah itu jatuh ataupun sudah dalam keadaan matang dari pokoknya. Kata al-jina ya, dalam beberapa artinya ataupun di dalam masalah istilahnya adalah kejahatan yang dilakukan pada tubuh ataupun harta benda yang menyebabkan hukum kisos atau denda berupa harta. Ya, ada kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh seseorang ataupun harta bendanya ataupun kehormatannya yang menyebabkan adanya hukum kisos ataupun hukuman dan benda berupa harta yang lainnya. Ayo lihat wal akhwan, jinayat ini adalah memang kita ketahui bisa terjadi di masyarakat. Ya, saya kira tidak ada masyarakat yang tanpa jinayat. Ya, tidak ada masyarakat yang tanpa pelanggaran. Maka dari itulah ada yang namanya hukuman. Dan setiap negara tidak mungkin tidak ada tiga hal. Tiga hal itu adalah kalau di Indonesia biasanya dinamakan dengan legislatif, kemudian eksekutif, legislatif, eksekutif dengan yudikatif. Ya, yudikatif. Kalau legislatif itu anggota MP kan? MP yang membuat hukum, yang menetapkan hukum. Kemudian eksekutif itu yang melaksanakan hukum. Yudikatif itu adalah orang ataupun kelompok ataupun lembaga yang akan memberikan hukuman bagi orang-orang yang melanggar hukum. Saya kira semua negara ada tiga ini. Jadi ada yang membuat undang-undang. Biasanya undang-undang itu akan dibicarakan di tingkat MP, Member of Parliament. Member of Parliament memberikan hukum, mengeluarkan hukum, diberikan kepada eksekutif. Eksekutif itu pegawai-pegawai yang akan mensosialisasikan hukum tersebut kepada masyarakat. Kemudian ada yudikatif. Yudikatif itu terdiri dari polis dan mahkamah. Polis yang akan melihat siapa-siapa yang melanggar, kemudian setelah itu diserahkan ke mahkamah. Mahkamah akan memberikan hukuman terhadap apa yang dia langgar. Setiap negara saya kira ada itu. Dan Islam sendiri juga seperti itu. Ayo lihat wal akhwat. Makanya di dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan mahkamah. Kan mahkamah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dan dikarenakan adanya kejahatan, maka ada hal-hal tersebut yang tidak boleh tidak. Sebaik-baiknya sebuah generasi tetap ada pelanggaran, walaupun pelanggaran itu sangat sedikit. Seperti misalnya di Singapura ini, masya Allah, tingkat kejahatannya kan sangat rendah. Tapi kejahatan yang rendah bukan berarti tidak ada kejahatan. Biasanya kan ada dibuat-buat itu apa nih? Apa kata-katanya biasanya ditampal itu? Hah? Ah itu. Itu masalah crime. Tapi yang masalah itu tadi yang biasa nih kan. Jadi sedikitnya kejahatan bukan berarti tidak ada kejahatan seperti yang dikatakan Pak ini tadi.
Ini sama di dalam Islam. Sebaik-baiknya sebuah generasi bukan berarti bahwasanya generasi itu tidak ada yang melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi di dalam diri manusia. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Dan di dalam riwayat hadis qudsi, nah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, kalaulah seandainya tidak ada orang yang berdosa, maka Allah akan mengganti kaum tersebut dengan kaum yang melakukan dosa, agar mereka bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya kesalahan itu bukan berarti bahwasanya di zaman Nabi itu tidak ada orang yang bersalah. Ada. Karena disitulah akhirnya ada orang yang dihukum. Dalam sejarah, apakah Nabi pernah merajam? Pertanyaannya, dalam sejarah Nabi pernah merajam tidak? Merajam orang? Ya. Nabi SAW pernah merajam imro'ah Ghamidiyah dengan maiz. Itu pernah dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi apakah pernah ada tidak orang yang pernah dipotong tangan? Ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tidak orang yang pernah dihukum cambuk karena dia berzina? Ada. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tidak orang yang pernah dihukum cambuk karena minum khamar? Ada. Di zaman Nabi juga ada orang yang pernah dicambuk dikarenakan dia memfitnah wanita baik-baik melakukan zina. Itu juga ada. Tetapi jumlah kesalahan yang ada di zaman Nabi jauh sangat sedikit, jauh sangat sedikit dibandingkan yang ada di zaman kita saat ini. Dan terus terang kalau saya boleh katakan, ya ini terus terang kalau saya boleh katakan, wallahu alam, kalau antum mendapatkan yang lainnya, satu-satunya negara di dunia yang menjalankan hukum Islam secara keseluruhan hanya Saudi. Ada negara yang Anda tahu menjalankan hukum Islam secara keseluruhan selain Saudi? Negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia, apakah menjalankan hukum Islam secara keseluruhan? Apa itu? Indonesia. Indonesia itu negara Islam terbanyak di dunia. Negara yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam, apakah menjalankan Islam secara menyeluruh dalam bentuk hukumnya? Tidak ada. Mohon maaf ya, seperti Malaysia misalnya. Wallahu alam Brunei bagaimana sekarang. Makanya saya berani katakan bahwasanya satu-satunya negara yang mempergunakan sistem ataupun mempergunakan hukum Islam secara keseluruhan satu-satunya Saudi. Nah, itulah nanti kita akan kaji. Sebenarnya di dalam Islam itu apakah sekejam itu? Orang membunuh dibunuh, orang mencuri potong tangan, atau apakah semudah itu yang namanya orang membunuh dibunuh itu? Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu kenapa hal tersebut dibunuh. Tapi sebelum saya masuk ke situ, mungkin saya akan jelaskan sedikit begini biar kita tidak salah paham. Pemberlakuan qisas terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan itu tidak dengan mudah langsung diputuskan qisas. Jadi dia melalui 4 tahapan atau bahkan 5 tahapan. Ketika misalnya terjadi pembunuhan si A, terjadi pembunuhan, maka pembunuhan tersebut masuk ke mahkamah tingkat rendah kalau di Saudi itu, tingkat rendah. Di tingkat rendah itu dilihat case orang tersebut. Karena di dalam Islam sendiri pembunuhan itu dibagi menjadi 3 macam. Ada pembunuhan qatlul amd namanya, pembunuhan secara sengaja ataupun pembunuhan secara terencana. Saya kira sama di sini ya. Ada pembunuhan syibhul amd, menyerupai sementara menyerupai kesengajaan tapi tidak sengaja. Ya, nanti kita akan jelaskan juga. Ada yang tidak disengaja sama sekali. Misalnya saja orang bercanda, kemudian tiba-tiba dia pukul perutnya, tiba-tiba pingsan dan mati. Karena memang mungkin sudah ajalnya.
Itu dibicarakan di tingkat rendah. Kalau di tingkat rendah, mahkamah tingkat rendah, dinyatakan bahwasanya kesalahan tersebut adalah kesalahan yang betul-betul terencana dan ada unsur kesengajaan terjadi pembunuhan, baru diputuskan dia qisas. Tapi apakah langsung qisas? Tidak. Dia naik ke mahkamah pertengahan untuk rayuan. Rayuan dibuat. Di tingkat pertengahan ini dilihat lagi case-nya. Kalau tetap tingkat pertengahan ini menyatakan dia qisas, naik pengadilan mahkamah tingkat tinggi. Apa namanya di sini? Supreme Court. Ya, mahkamah tingkat tinggi. Di mahkamah tingkat tinggi juga akan dibicarakan case orang tersebut. Dilihat kembali apa yang telah ditetapkan oleh qadhi di tingkat pengadilan pertama, tingkat pengadilan kedua. Kalau dikatakan juga qisas, maka dia ada tahapan yang kedua, yang keempat dan kelima. Tahapan yang keempat adalah minta maaf kepada ahli waris. Minta maaf kepada ahli waris. Minta maaf kepada ahli waris melalui orang yang datang ke situ memintakan maaf lah. Sampai betul-betul dimintai maaf, diberikan maaf. Kalau salah satu dari ahli warisnya mengatakan saya maafkan dia, tidak jadi qisas. Walaupun itu terjadi, ayyuhal ikhwah wal akhwat, itu terjadi sehari atau bahkan sebelum pelaksanaan qisas. Dan itu pernah terjadi di Riyadh. Itu pernah terjadi di Riyadh. Di Riyadh, Saudi Arabia. Ini sudah siap algojo semuanya ini. Jadi orang itu sudah dalam keadaan tertunduk begini. Tiba-tiba salah seorang ahli warisnya berkata saya maafkan dia. Tidak jadi. Di situ saya berpikir, subhanallah, yang namanya ajal ini memang Allah yang menentukan, bukan manusia. Karena kalau secara zahir ini tinggal teks dalam hitungan menit, hilang sudah itu kan. Karena wah dahsyat, saya bilang. Tapi ketentuan Allah itu subhanallah. Ada juga yang sudah mau dipancung ini atau di qisas itu kan, tiba-tiba pembunuh aslinya mengatakan saya yang bunuh bukan dia. Gak jadi. Kalau itu maaf diberikan, maka dia hanya membayar diat. Dia hanya membayar diat kepada si ahli waris. Kalau diberikan yang namanya maaf. Atau biasanya ada orang-orang yang memintakan maaf langsung kepada dia. Seperti misalnya, mohon maaf, masyarakat Indonesia atau warga Indonesia yang mau dihukum qisas di Saudi. Itu yang melakukan permintaan maaf itu adalah dari kedutaan Indonesia, mintakan maaf kepada dia. Kalau seandainya diberikan maaf, alhamdulillah. Baru-baru ini kebetulan saya kenal dengan anunya, apa namanya, yang sering mintakan maaf, namanya Fadli Ahmad. Fadli Ahmad ini dia pernah memintakan maaf kepada salah seorang warga Saudi atas pembunuhan pembantu rumah terhadap anak daripada orang itu. Awalnya dia ceritakan sama saya, awalnya ketika datang ke tempat tersebut dia diusir. Datang lagi diusir berkali-kali, hampir tiap hari. Dia sampai 3 bulan, 4 bulan semuanya ketika datang dicaci maki. Sampai akhirnya tiba-tiba ibunya, orang yang mau ahli warisnya kan, ibunya itu sakit. Ketika sakit, Fadli Ahmad ini langsung tahu, dia langsung pergi ke rumah sakit tersebut. Dan dialah yang akhirnya mengangkat, kemudian menggendong orang itu yang sudah tua itu kan. Kemudian setelah itu akhirnya ibu atau ibunya itu terharu. Dan akhirnya dia berkata, saya sudah lama mencaci maki kamu. Bahkan mungkin sampai 4-5 bulan saya caci maki kamu setiap kamu ke rumahku. Maka saat ini ketika saya melihat, katanya, akhlak yang kamu tunjukkan kepada saya maafkan teman kamu itu. Akhirnya tidak jadi dipancung, tidak jadi dikisos. Maka saya katakan, tahapan kesana itu sangat panjang, Pak. Tidak langsung bunuh juga, tidak. Tahapannya panjang. Dan itulah sebenarnya yang ditunjukkan di dalam Islam, adanya diat. Dan itu di dalam Al-Quran dinyatakan. Di dalam Al-Quran dikatakan itu, faman ufiya min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Kalau seandainya dimaafkan, dia dapat pemberian maaf dari ahli waris,
dia ikutilah dengan sesuatu yang baik. Itulah yang dinamakan dengan diet. Jadi kita memandang hukum Islam itu jangan terlalu, istilahnya fobia ya, fobia. Jangan terlalu fobia, ketakutan sendiri tentang hukum Islam. Karena terus terang, di Saudi itu, saya di Saudi, mohon maaf, saya tahu 4 tahun tinggal di Saudi. 4 tahun itu dalam 1 tahun palingan yang dikisos itu 2 atau 3. Dua orang dalam 1 tahun tuh. Karena memang sebelum kisos itu diumumkan di mana? Di radio semuanya. Jadi diumumkan, diminta untuk disaksikan ramai-ramai. Diminta untuk disaksikan ramai-ramai hukuman tersebut. Untuk apa? Agar orang bisa takut. Dan memang betul, orang kalau berkelahi di Saudi, tidak ada yang berani memukul. Palingan hanya bicara saja. Karena takut, kalau seandainya dia mukul, tiba-tiba orang yang dia pukul mati. Otomatis kan kisos. Wallahu ta'ala alam. Taib, kita akan ambil hadis, satu hadis di sini. Ini adalah hadis yang mungkin setelah ini kita selesai. Wan ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah, tidak boleh dibunuh seorang muslim yang telah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena tiga hal. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang yang telah menikah yang berzina. Seorang yang telah menikah yang berzina. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga, wat tariki lidinihil mufariq lil jamaah, orang yang memisahkan meninggalkan agamanya serta orang yang memisahkan diri dari kelompok muslim. Taib, sebelum saya masuk ke hadis ini, ada satu hal yang sangat penting yang perlu untuk saya sampaikan. Pemberlakuan kisos ini sangat penting. Pemberlakuan kisos tidak boleh dilakukan oleh individu ataupun jamaah tertentu dalam satu negara. Ini penting untuk kita tahu. Pemberlakuan kisos tidak boleh dilakukan oleh satu orang ataupun kelompok tertentu dalam satu negara. Akan tetapi pemberlakuan kisos tersebut harus berasal dari khalifah ataupun pimpinan negara itu. Ini penting. Ini ulama nyatakan semuanya seperti itu. Karena jangan sampai ada yang pandai-pandai, saya Islam, orang ini harus saya bunuh juga karena hukum saya mengatakan. Itu tidak. Ya, itu tidak. Makanya Ustaz Ja'far Umar Talib itu ditentang para ulama karena dia melakukan hukum rajam di Ambon ketika dia masuk ke Ambon. Itu dilarang di dalam Islam. Pemberlakuan hukuman hanya boleh dilakukan oleh pimpinan tertinggi kaum muslimin di dalam satu negara, yaitu siapa namanya ini, khalifah ataupun amir al-muslimin di daerah tersebut. Kalau dia tidak laksanakan, kita jangan pandai-pandai untuk melaksanakan. Ya. Selama ada polisi di situ, serahkan kepada polisnya. Selama ada pemerintahan, serahkan kepada pemerintahannya bagaimana dia melaksanakan yang namanya hukum tersebut. Ustaz, tapi itu tidak adil. Dia memberikan hukuman tidak adil. Ya, kalau seandainya di dunia ini kita rasakan dia tidak adil, mudah-mudahan Allah memberikan keadilan di akhirat. Dan memang menjadi hakim itu sangat susah. Karena Nabi mengatakan ada tiga kelompok hakim. Dua kelompok itu neraka, satu kelompoknya surga. Jadi hanya satu kelompok hakim yang akan masuk surga. Duanya itu adalah neraka tempatnya. Memang gangguan terhadap itu semuanya ada.
Nah, di sini akhirnya kita perlu tekankan sekali lagi, pemberlakuan hukum qisas hanya boleh dilakukan oleh pemerintahan yang sah, tidak boleh dilakukan oleh kelompok ataupun perorangan individu. Serahkan semuanya kepada pemerintahan yang sah. Ini penting. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya antara seorang muslim dan dengan muslim yang lainnya itu diharamkan. Apanya diharamkan? Darahnya. Diharamkan darahnya untuk ditumpahkan. Diharamkan untuk dibunuh. Kecuali dikarenakan tiga sebab. Tiga sebab yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama adalah ats-sayyibuz zani. Orang yang sudah menikah tetapi masih berzina. Ini keterlaluan. Kalau sudah menikah tapi masih berzina, itu lebih berat hukumnya dibandingkan orang yang belum menikah dan berzina. Kenapa? Dalam masalah hukuman akhirnya, orang yang belum menikah berzina itu hanya dicambuk berapa? 100 kali. Sedangkan orang yang sudah menikah berzina dan masih dalam berzina, orang sudah menikah terikat dalam pernikahan, itulah yang masuk dalam kategori ini. Masih terikat dalam pernikahan. Nah, ini yang masuk dalam kategori ini. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain tanpa sebab. Min ghairi haq. Tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab ini, kalau ada enggak pembunuhan yang diperbolehkan? Pertanyaannya dulu. Ada pembunuhan yang diperbolehkan tidak? Ada. Pembunuhan yang diperbolehkan algojo yang membunuh yang dikisos itu. Itu hak itu, karena dia diperintahkan oleh pemerintah yang sah untuk melakukan qisas. Itu dikatakan hak, tetapi selain itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan darahnya orang yang beriman. Beriman itu adalah darah yang dijaga di dalam agama kita. Tidak boleh menumpahkan darah orang lain. Dan yang terakhir adalah wattariku lidinihi al-mufarikul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya serta yang memisahkan diri dari kelompok muslim. Yang masalah ketiga itu, insya Allah kita akan bahaskan dua minggu yang akan datang, insya Allah. Syukran, ya, syukran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin malam ini saya tidak buka tanya jawab. Cukuplah dua minggu yang akan datang kita adakan tanya jawab, insya Allah. Syukran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.